ini ada insiden ya tadi di mode kayak gini apa landing, tapi kita ditangkap. Kita harus fokus ya, kalau nggak fokus kayak gini ya, ini tangannya. Nah ini kena baling-baling kayak gini. Jadi susah ya, kalau di gini kan naik kan. Kalau dari sini kayak buka roknya janda, kalau dari bawah ini kelihatan. Haha, roknya janda. Yang lain lari. Ya kan? Ini cuma bercanda aja. Jadi caranya gini. Usahakan kita menyentuh baterainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube Indo Arifin. Di video kali ini saya akan memberikan contoh ya, perbandingan cara menerbangkan dengan simple DJI Mavic Pro dan DJI Air 2. Nah, seperti ini cara menerbangkan DJI Mavic Pro 1 dengan simple. Caranya kita tekan gini ke bawah ya, nanti ke bawah, lalu kita agak dempetkan ini. Kita pegangnya kayak gini, dikondisikan baling-balingnya enggak kena lengan kita. Nah ini harus di sini, lalu kita luasnya sini, kita geser ke bawah, lalu kita rapatkan seperti ini. Istilahnya kalau motor itu starter dulu, oke. Lalu kita hentakkan ke bawah satu kali hingga terbang. Oke, kayak gini. Ini DJI Mavic Pro ya. Nah, kalau ini apa? DJI Mavic Air 2 beda lagi, bukan seperti itu caranya. Nah, sekarang gimana cara menangkap DJI Mavic Pro ini ya? Seperti ini, kita turunkan sejajar begini, kita turunkan. Lalu kita ambil dari samping, jangan dari bawah, dari bawah itu nanti apa sensornya naik. Nah, kita dari bawah gini. Di, pokoknya yakin aja kita mati. Nah, ini fungsinya kalau kita di pegunungan atau datarannya itu nggak rata ya. Nah, ini sangat efektif sekali cara kayak gini. Seperti kayak gini lagi ya, kita ulangi. Kita setelahnya kita taruh ke bawah ini, bawah, lalu kita pegang. Kita taruh kayak gini. Oke. Nah, ini DJI Mavic 1 ya. Oke, kita matikan dulu, kita lanjut ke DJI Air 2. Kita pencet yang sini. Sini ada kayak gini, simpel. Kita tekan terus. Kayak gitu caranya. Landingnya juga aninya sama ya. Ini agak kecil, jadi lebih aman gitu. Nah, kita ulangi lagi ya. Belum paham. Di sini kan ada kayak tombol ini. Apa ini? Nah, di sini kita pencet. Cet. Mana? Nah, kayak gini kan. Nah, take off-nya ini
kita pencet, kita lepas. Tapi kita bintang yang mau. Hah? Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nah, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen biar tahu keindahan Korea. Channel saya membahas tentang kehidupan seputar TKI Korea dan keindahan alam sekitar Korea. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ada insiden ya, tadi di mode kayak gini landing, tapi kita ditangkap. Kita harus fokus ya, kalau nggak fokus kayak gini ya, ini tangannya. Nah ini kena baling-baling kayak gini ya. Kita harus fokus kayak gini caranya, kayak tadi ya. Makanya dari bawah kayak tadi, nanti ini videonya. Oke, okay. Dan kita harus fokus. Kita ini kan begini kan. Nah, kita harus kayak ngerogoh. Ngerogoh ya. Ini season untuk thumbnail. Kurang maju, kurang maju. Kurang maju di kamera. Terus, terus, terus. Nah. Oke. Kita foto. Kurang maju, kurang maju. Oop. Oke, yuk. Anu mas, ini juga di apa langsung? Enggak langsung, dibalik. Kemiringan 95 derajat. Oke. Coba lagi yang anu, dinaikkan. Dinaikannya tinggi. Pencet terus take off. Lepas, kalau sudah aman lepas. Oke. Aman. Nah, coba jalan-jalan gimana? I can almost feel you walking in the distance.